Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen sekelebat info. Dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini tanggal 19 Maret 2023 guys. Dan untuk mengawali hari ini kita ucapkan lagi ya. Selamat buat teman-teman semua yang merayakan weekend. Dan kita ingatkan pula untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas guys. Apalagi di saat di perjalanan dan jangan ngebut ya. Dan tentu saja kalian harus mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau di keramaian guys. Dan kita langsung aja untuk mengupdate bagaimana global crypto market cap, ya. Seperti yang terlihat di sini, untuk data coin market cap mengalami penurunan, ya, di 1,6% guys, cukup tipis untuk perubahannya. Dan tentu saja, ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya, ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 2,3%, kemudian untuk Ethereum turun di 2,3% juga, BNB di 2,9% ya. SRP masih mengalami penurunan, guys, di 2,8%. 15% Cardano di 4%, Polygon 4%, Dogecoin 4%. Ini dari kemarin ya ketiga koin ini kayaknya gerakannya bareng-bareng mulu ya. <laughs> Oke, okay, untuk Solana turun di 2% polkadot di 5% guys dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya perubahannya ini antara 2 sampai 5% guys kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan dari grafik bitcoin seperti yang terlihat di sini ya untuk pergerakan harganya untuk close candlenya ini merah guys dan ini menunjukkan bahwa adanya tekanan jual yang cukup besar ya sehingga untuk close candlenya bisa dibilang kurang bagus guys dan ada kemungkinan untuk tekanan jualnya lebih besar lagi bisa saja nanti akan mencoba retest lagi ya di area support di sini ya kemungkinan bisa seperti itu tapi kita tidak tahu kira-kira efeknya seperti apa ataukah mungkin nanti akan mencoba membuat semacam pola sideway di sini kita juga tidak tahu ya karena market juga sepertinya masih menunggu ya kejelasan dari beberapa data ekonomi yang kemungkinan beberapa hari nanti akan segera rilis guys contohnya adalah FOMC di tanggal 20 Maret nanti guys jadi untuk sementara sepertinya market sedang menunggu kira-kira mau dibawa kemana atau menunggu informasi yang cukup signifikan ya yang akan berpengaruh terhadap pergerakan Bitcoin ini pada khususnya guys kita nanti akan update lagi dan untuk informasi hari ini infonya ya kita awali dari bitcoinis.com ya dan di sini diinformasikan bahwa analisis untuk Silicon Valley Bank ya ini menunjukkan lebih dari 186 bank Amerika Serikat ini mungkin masih akan collapse juga, guys. Jadi, ini adalah bisa dibilang efek domino ya dari kejatuhan tiga bank besar kemarin guys nah ini cukup mengerikan juga ya untuk perbankan di Amerika Serikat jadi bank-bank yang runtuh baru-baru ini menghadapi beragam tantangan yang mempengaruhi operasi mereka misalnya Silvergate menghadapi berbagai tindakan regulasi karena berurusan dengan bursa FTX yang bangkrut kemarin guys perusahaan ini juga menyebut pasar bearish di 2022 kemarin sebagai bagian dari tantangan yang membuatnya bangkrut guys di sisi lain Silicon Valley Bank gagal karena banyak kerugian dalam operasinya dan juga faktor lainnya. Signature Bank juga menghadapi tantangan yang tidak dapat ditanganinya ya yang mengarah pada intervensi negara guys. Selain ketiga bank tersebut ya, para ekonom telah menemukan lebih dari 186 bank lagi guys di Amerika Serikat yang telah diposisikan untuk segera bangkrut guys. Dan para ekonom ini menemukan lebih banyak bank yang akan runtuh. Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa hingga 190 bank di Amerika Serikat sudah berada di ambang kehancuran dan menganalisis Silicon Valley Bank yang gagal, para analis menemukan bahwa 10% bank-bank di Amerika Serikat saat ini itu memiliki lebih banyak kerugian yang tidak diakui daripada Silicon Valley Bank kemarin guys. Mereka juga menemukan bahwa kapitalisasi dari SVB kemarin itu lebih tinggi dari 10% dari bank yang ada guys. Namun, SVB menyimpan lebih banyak bagian dari pendanaan yang tidak diasuransikan karena hanya 1% bank yang memiliki level leverage yang tidak diasuransikan. Jadi kerugian yang leverage yang tidak diasuransikan sudah cukup untuk menyebabkan deposan yang tidak diasuransikan lari yang menarik SVB ke bawah guys. Para analis menunjukkan ya bahwa jika bank-bank lain menghadapi situasi yang sama di mana setengah dari deposan yang tidak diasuransikan tersebut pindah untuk menarik diri maka hampir sekitar 300 miliar dolar guys deposito yang diasuransikan akan terancam selain itu jika penarikan deposan yang tidak diasuransikan menyebabkan kebakaran kecil banyak bank Amerika Serikat akan beresiko kemudian pertanyaannya apa yang terjadi guys pada sektor perbankan di Amerika Serikat ini jadi, para ekonom mengungkapkan bahwa mereka menganalisis eksposur aset bank-bank di Amerika Serikat setelah kenaikan suku bunga. Mereka bertujuan untuk mengukur bagaimana langkah Federal Reserve Amerika Serikat mempengaruhi stabilitas keuangan sektor ini. Sayangnya, analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai pasar sektor ini menunjukkan kekurangan 2 triliun dolar guys dari nilai buku aset yang membentuk portofolio pinjaman yang dimiliki hingga jatuh tempo. Analisis ini juga menunjukkan bahwa semua bank-bank di Amerika Serikat mencatat penurunan 10% pada aset-aset mereka yang di mark to market -kan. Sebagai kesimpulan, para ekonom menyatakan bahwa penurunan nilai aset bank telah membuat mereka terekspos pada risiko kebangkrutan jika deposan yang tidak diasuransikan memutuskan untuk menarik dana mereka sekaligus. Khususnya, deposan tanpa perlindungan asuransi biasanya kehilangan lebih banyak ketika bank gagal dibandingkan dengan deposan yang diasuransikan. Oleh karena itu, setiap tanda-tanda krisis bank mendorong mereka untuk panik untuk untuk menghindari kerugian guys namun meskipun situasinya tampak mengerikan ya bagi sektor perbankan Amerika Serikat intervensi bank sentral dan jaminan presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjukkan kesiapan pemerintah untuk mendukung sektor ini guys selain itu sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan top di sekitar keuangan Amerika Serikat mengumpulkan dana sekitar 30 miliar dolar untuk membantu bank-bank Amerika Serikat yang gagal guys nah ini mulai terlihat ya efek domino dari kejatuhan tiga bank besar kemarin guys sehingga memicu bank Bang kecil lainnya. Untuk menyusul ya apa yang terjadi dari ketiga bank tersebut kemarin, guys. Dan ini tentu saja harus segera diatasi oleh pemerintah Amerika Serikat ya, dan juga The Fed pada khususnya. Karena kalau tidak, ini akan semakin buruk efeknya, dan bisa saja ini efeknya tidak hanya pada bank-bank kecil saja, tapi bisa meluas juga ya ke bidang-bidang ekonomi yang lain, guys. Ini sangat berbahaya banget. Oke, kita akan update lagi ya untuk perkembangannya, dan kita lanjut untuk informasi berikutnya kita lansir dari band Crypto ya. Dan ini berhubungan dengan Airdrop R drum guys yang kemarin cukup ramai diperbincangkan guys ya dan ini sangat keren banget kalau menurut saya guys karena potensinya ini sangat besar banget seperti yang dilansir di sini ya bahwa token Arbitrum untuk IOU-nya ya ini akan diperdagangkan sekitar 10 guys sebagai daftar bursa utama ARB guys. Nah ini keren banget ya. Dengan jaringan Ethereum layar 2 Arbitrum yang akan meluncurkan tokennya ya kepada pengguna minggu depan, ekspektasi komunitas telah meningkat guys, mendorong versi IOU menjadi di atas 10 per token ARB ya di bursa yang tidak terlalu dikenal ya yaitu Hotbit dan juga xt.com. Jadi menurut data CoinMarketCap ARB IOU di perdagangan setinggi 10,30 dolar guys pada tanggal 17 Maret tetapi telah turun menjadi 9,5 dolar pada saat penulisan ini. Meskipun harga token IOU saat ini mungkin tidak mencerminkan nilai aset saat diluncurkan, ini menunjukkan tingkat minat di sekitar token tersebut. Seperti terlihat ya untuk ARB IOU-nya ini keren banget dan jika memang nanti benar harga satu ARB-nya ini bisa 10 dolar guys, maka ini akan mencetak banyak miliarder baru guys. Ini keren banget ya. Dan di sini banyak ya dari para komunitas Arbitrum ini yang berspekulasi tentang nilai ARB ini. Performa harga aset IOU telah menarik beberapa spekulasi komunitas dengan banyak yang menunjukkan lebih banyak optimisme tentang aset tersebut guys. Jason Choi, seorang investor dengan dana investasi Crypto Tangent, mengatakan bahwa penilaian token ARB IOU menempatkannya pada FDV 100 miliar dolar, menjadikannya aset kripto paling berharga ketiga guys. Namun, dia menambahkan bahwa dia tidak berpikir IOU Hotbit dapat diandalkan. Nah, ini ya, seperti yang dilansir di akun resmi Jason Choi di Twitternya, guys. Ini adalah perkiraan dari IOU Hotbit. Kalian bisa lihat sendiri nanti ya. Pedagang kripto lainnya, yaitu Ziv, berpendapat bahwa hype dari token ARB dapat melambungkan aset tersebut ke dalam 10 aset kripto teratas berdasarkan kapitulasi pasarnya. Anggota komunitas lain yang memiliki pandangan yang sama percaya bahwa ARB akan mendapat untung dari kenaikan pasar kripto saat ini. Sementara itu, peneliti DeFi Johannes menyebutkan bahwa token IOU pasar NFT Blur diperdagangkan dengan valuasi yang jauh lebih tinggi yaitu di 32 dolar tetapi turun ya menjadi sekitar 0,8 dolar pada saat peluncurannya. Beberapa orang lain juga memperkirakan bahwa nilai token tersebut akan turun ya saat peluncuran nanti. Bursa teratas mengumumkan pendaftaran atau pelistingan token ARB ini guys. Pertukaran kripto teratas seperti Huobi, Maxi Bluebell, Bitru, dan juga Bybit ini telah berkomitmen ya untuk mendaftarkan token solusi pencekalan layer 2 pada tanggal 23 Maret ini yaitu ARB ini keren banget ya seperti yang terlihat di sini untuk akun Twitter Huobi ini sudah menginformasikan untuk pelistikan ARB Kemudian Bybit juga mengungkapkan pasangan perdagangan token dengan dua stablecoin teratas yaitu USDT dan USDC guys. Pertukaran ini juga mendorong pengguna untuk mempertaruhkan token ARB dengan platformnya untuk mendapatkan lebih banyak hadiah atau reward guys. Sementara itu Huobi mengatakan akan mulai memproses penarikan token mulai 17 Maret dan menawarkan pasangan perdagangan dalam USDD dan USDT. Maxi Global mengungkapkan bahwa ARB akan terdaftar di zona inovasi. Jadi perusahaan analitik blockchain Nansen mengatakan sekitar 625.143 alamat ataupun wallet memenuhi syarat ya untuk airdrop token ARB ini. Perusahaan menambahkan bahwa ukuran airdrop rata-rata adalah di 1.250 ARB, sementara lebih dari 4.400 alamat dapat mengklaim 10.250 token ARB. Dan seperti terlihat di sini ya, di histogram dari airdrop distribution ini cukup keren banget guys kalian bisa lihat untuk perincian dari pembagian airdropnya ini yang paling banyak ada di sekitaran 1000 sampai 200 token ARB ya yang akan dibagikan kepada 245 992 wallet guys ini keren banget jadi kita nantikan aja pada tanggal 23 Maret nanti guys untuk bisa melakukan klaim dari airdrop ARB ini guys nanti kita akan update lagi dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari finbold.com. Di sini diinformasikan guys bahwa manajer aset terbesar di dunia yaitu BlackRock ini sedang menjajaki tokenisasi saham. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam surat tahunan kepada para investor yang diterbitkan pada 17 Maret 2023, Larry Fink sebagai ketua dan CEO dari BlackRock sebagai perusahaan manajemen aset terbesar di dunia menyoroti perkembangan menarik yang terjadi di dunia aset digital saat ini guys dia mencatat bahwa meskipun Bitcoin telah menarik banyak perhatian media selama setahun terakhir ini ada perkembangan menarik yang terjadi di luar berita utama ini guys menurut Fing di banyak pasar negara berkembang seperti India Brasil dan beberapa bagian Afrika terdapat kemajuan dramatis ya dalam pembayaran digital yang menurunkan biaya dan memajukan inklusi keuangan. Namun, CEO dari BlackRock ini mengemukakan ya bahwa di Amerika Serikat terdapat kelambatan dalam inovasi yang mengakibatkan biaya pembayaran yang lebih tinggi. Jadi, ketua dari BlackRock ini juga menyoroti potensi tokenisasi kelas aset yang dapat mendorong efisiensi di pasar modal, guys. Memperpendek rantai nilai dan meningkatkan biaya dan akses bagi investor. Fing juga mencatat ya bahwa tokenisasi aset dapat membantu merevolusi industri manajemen aset menawarkan aplikasi yang menarik ya untuk teknologi yang mendasari di ruang aset digital. Dia juga mengatakan bahwa BlackRock secara aktif mengeksplorasi tokenisasi saham, guys. Di BlackRock, kami terus mengeksplorasi ekosistem aset digital, terutama area yang paling relevan bagi klien kami seperti blockchain berisin dan tokenisasi saham dan obligasi, kata Larry Fink. Selain itu ya, guys, ketua raksasa investasi ini juga mencatat bahwa meskipun ada resiko yang jelas meningkat dan kebutuhan akan regulasi di pasar mata uang kripto, BlackRock optimis tentang potensi aset digital ini, perusahaan melihat industri ini semakin matang dan percaya bahwa potensi operasional dan teknologi yang mendasarinya akan terus menawarkan peluang yang menarik, guys. Ini keren banget, guys! Jika nanti benar akan terwujud untuk rencana dari BlackRock ini, guys, sehingga akan semakin memperluas ya adopsi kripto ataupun aset digital, bahkan akan merambah ke dunia saham, guys. Ini akan keren banget. Kita tunggu aja ya, nanti perkembangan seperti apa. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita langsung dari Yuda Today, dan di sini diinformasikan bahwa Ethereum, guys, ini sebenarnya dalam bahaya ya, karena adanya tiga tren ini. Ini menurut mantan tim peneliti dari Arkane, yang cukup menarik juga ya. Anders healthset sebagai wakil presiden dan kepala penelitian di perusahaan analitik kripto K33 yang sebelumnya dikenal sebagai Arkane Research membagikan prediksi bearish yang mengejutkan untuk Ethereum guys sebagai teknologi dan Ether sebagai asetnya. Katanya, mengapa crosschain dan jembatan berbahaya untuk Ethereum? Jadi menurut utasnya yang dibagikan pada 16 Maret 2023 kemarin ya, Dominasi Ethereum di segmen kontrak pintar mungkin sedang dalam masa pinjaman. Para penggunanya menghindari beralih ke pesaing karena masalah dalam memindahkan likuiditas dari Ethereum. Ekosistem bridge atau jembatan modern terlalu mahal, ya, untuk digunakan, terlalu tidak aman secara empiris dan terlalu sulit guys untuk digunakan sejauh menyangkut mayoritas pengguna Ethereum guys. Oleh karena itu secara umum ya orang-orang masih menggunakan Ethereum karena mereka tidak dapat berhenti melakukannya. Memindahkan likuiditas melalui jembatan masih terlalu beresiko dan terlalu mahal. Iklan hal ini pada gilirannya akan menjadi bearish ya untuk Ethereum dalam jangka panjang dan begitu juga untuk segmen Web3 menjadi benar-benar chain agnostik atau transfer nilai lintas blockchain menjadi tanpa gesekan dan murah dan uang akan meninggalkan Ethereum guys. Layer 2 mungkin akan segera menghancurkan layer satu mereka sendiri guys bahkan jika skenario ini tidak valid ya Ethereum mungkin akan kehilangan pemirsanya karena ketidakrelevanan kasus penggunaan modern yang terkait dengan kebutuhan untuk menyimpan Ethereum guys terakhir evolusi Ethereum layer 2 dapat membuat jaringan utamanya menjadi usang guys dan masalah ruang blok akan terpecahkan untuk selamanya solusi pencegalaan membuat ruang blok menjadi hampir tak terbatas solusi penskalaan mengurangi kemampuan untuk menangkap kemauan untuk membayar transaksi. Jadi, meskipun semuanya diskalakan di Ethereum, biaya transaksi akan sangat murah sehingga Ether hanya akan menangkap sedikit nilainya. Seperti yang telah dibahas ya oleh Today sebelumnya, keamanan dari bridge adalah salah satu penghalang ya paling serius untuk pencekalaan blockchain, guys. Jadi kalau kita analogikan, guys, jika semakin banyak muncul untuk blockchain penskalaan layer 2 dari Ethereum ini, guys, yang tentu saja ya, blockchain-blockchain tersebut itu ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Ethereum sehingga orang pun akan lebih tertarik kepada layer 2 dari Ethereum itu sendiri. Maka secara tidak langsung ekosistem dari Ethereum itu mungkin akan bergeser guys ke layer 2 dari Ethereum itu. Tapi ini hanya salah satu analis ya yang mengatakan dan masih banyak analis juga yang mengatakan kalau Ethereum ini akan tetap bertahan karena jika saja Ethereum ini hancur maka bisa dibilang itu altcoin juga akan ikutan hancur guys. Oke. Kita tunggu aja nanti untuk perkembangannya dan kita lanjut untuk informasi yang terakhir ya. Kita lansir juga dari Yoda Today. Nah, di sini diinformasikan guys ya untuk Shiba Inu mungkin sedang mencari aktris guys untuk film Shiba. Nah, ini cukup menarik juga ya. Jadi pengembang utama dari Shiba yang menggunakan nama semaran Sitoshi Kusama ya ini telah menunjukkan tanda-tanda perhatiannya guys kepada aktris Sound Romi baru-baru ini guys pada tanggal 17 Maret dia berusia 29 tahun dan dia memposting tweet ulang tahun menandai dan menyebut Romi sebagai aktris favoritnya. Seperti yang terlihat ya dari Twitter ini guys. Hal ini terjadi setelah rumor ya mulai beredar di Twitter crypto tentang Satoshi Kusama yang sedang mempertimbangkan guys untuk membuat film dokumenter tentang koin Shiba Inu ini di Netflix. Jadi dugaan ini mengatakan bahwa film tersebut akan menampilkan wawancara dengan semua penciptanya ya termasuk mungkin Satoshi Kusama itu sendiri. Bayangkan membuat film dokumenter tentang Shiba Inu dan kita mewawancari Shiba Army dan para kreatornya. Kita benar-benar dapat membuat sesuatu yang akan ditonton oleh satu juta orang dan siapa yang ikut dengan saya katanya guys namun sekarang setelah kusama saudara aktif menandai sound di twitter dan setelah penasihat siba metaverse yaitu marcy jastro terlihat sedang berdiskusi dengan ted skilowitz ahli futuristik di studio paramount pictures beberapa penggemar sip tampaknya berpikir ya bahwa film Ship akan dirumorkan dapat berubah dari film dokumenter menjadi film fiksi guys romi adalah seorang aktris asal india dan telah terkenal dengan perannya ya dalam film-film bollywood penggemar Shiba Inu terkemuka yaitu Lucy Sasinkova mengunggah sebuah tweet yang menunjukkan bahwa situasi sedang menggoda Romi ya atau sedang mencari aktris untuk pemeran film Sip ini guys. Kusama memposting meme seekor anjing Shiba Inu yang sedang berbahagia untuk menanggapi tweet tersebut namun dengan tagar no comment katanya guys namun ia tidak memberi komentar apapun ya mengenai apakah rumor tentang pembuatan film tersebut benar atau tidak jadi kita tunggu aja apakah benar situasi Kusama akan membuat film tentang si Inu guys karena ini cukup menarik ya dan seandainya ini terjadi bisa saja akan muncul film-film dokumenter ya khususnya untuk berbagai project itu lainnya mungkin bisa Cardano ataupun sejarah tentang Bitcoin ataupun sejarah tentang Ethereum kemudian berbagai hal yang Terjadi dalam Ethereum itu kan banyak banget, guys. Itu bisa saja dijadikan sebagai premis ya, dalam filmnya ini akan keren banget kalau sampai ada gitu ya. Kita tunggu aja seperti apa perkembangannya, dan buat teman-teman semua, kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar tentang informasi-informasi tadi. Nanti kita bisa ngobrol banyak, guys, di dalamnya. Dan tentu saja, kita akan ketemu lagi, guys, di informasi berikutnya. Peace.